hati. Okey guys, hari ni nak tunjukkan hangpa apa perbezaan helmet steng biasa ni dengan helmet yang ada sirim. Okey, aku nak tunjukkan hangpa. Yang ni dia sangat safety lah sebab dia ada helmet yang ada sirim. Dia helmet ada sirim, so dia bila kita pakai ni dia kita punya kepala lah. Dia protect kita punya kepala. Macam helmet steng ni dia dibuat pada plastik. Bezalah dengan model ni. Model ni dia buat daripada plastik ABS. ABS ni genten dia yang kuat lah, yang kukuh. So dia safety bila kita pakai. Memang untuk pakai motorcycle. Kalau hangpa tengok helmet steng ni, kalau betul-betul kat sini pun dia memang dah warning lah, not for motorcycle use. So memang kalau siapa yang pakai helmet ni naik motor memang salah lah. Memang salah. Walaupun kita rasa dia selesa kan, sebab dia sini panggil tepi pun tak jaga, sebab dia punya tepi dia nampak. So apa-apa kalau tebuan masuk ke apa kan, terus ketik, memang sakit lah. So kita uji ketahanan dia antara plastik dengan plastik ABS. ABS ni dia memang kuat. Dia ABS ni ada maksud dia lah, A ada apa, B apa, S atau apa, apa boleh search lah, check. Okay, kita nak test helmet ni, tukul lah. Okay, kita try nak hentak dua-dua biji helmet ni. Yang ni yang plastik tadi, yang ni ABS. Kita try dengan sekuat hati ni. Tung, pok, pecah. Dua hentakan je, sampai pecah. So memang tak selamat lah nak pakai. Memang ada pecah. Ni kita try untuk ERC lah. Kita bagi dua hentakan yang sangat kuat. Ni helmet lah. Nampak? Tu, dia tak pecah, kita bagi kali ketiga punya, pai kuau punya kat dalam. So, nampak tengok, memang kuat. Dia tak pecah. Nampak? Dia tak pecah. Yang tadi, dia terburai ya kepala. Kalau jatuh, pecah tu, berderai. So, hampa pikir-pikir lah. Kalau hampa nak helmet apa, murah, memang tak selamat lah. Boleh pecah kepala kalau jatuh. Hampa boleh tengok lah tu, nampak? Ni memang pecah berderai ya. Dengan dua hentakan dah terus pecah helmet ni. Nampak ni, tiga hentakan lah yang kuat ni, tak jadi pun. Sebab tu helmet ni kuat, dia buat daripada plastik ABS. So memang sirim ni memang diperakui, memang tahan dan bagus untuk kegunaan. Tengok dalam, tengok ada apa. Loh, dia lapik kertas je dalam.